Halo guys, welcome back to my YouTube channel Kebulan Bareng Crypto. And today I want to review again about Flow Coin yang sebelumnya cukup lumayan asing ya guys ya. Kalau kita lihat di sini, in the time frame 15 minutes from Binance Exchange, si Flow ini sendiri guys ya sempat mengalami koreksi sampai di sini nih. Berterombang-ambing di $2.5, $2.7, $2.5, dan akhirnya memantapkan posisi yang akhirnya rally di angka $3-an ya guys ya, dengan total kenaikan mungkin plus hampir di 30%-an secara flash daripada si Flow ini sendiri nih guys. Pada update sebelumnya memang si Flow ini sendiri sudah sangat-sangat menarik perhatian nih guys ya, dimana dia sedang benar-benar mencoba break di area sini nih, di area $3.8 yang sebelumnya sudah pernah tercapai di $3. Apakah pada akhirnya si Flow ini sendiri bakalan berhasil break di $3.8? Inilah yang kita nanti-nanti jawabannya. Kita bisa wait and see di sini ya guys ya. Dan apabila breaknya ini sendiri berjalan lancar, maka potensial yang bakal dihadirkan ini sendiri profit cuannya bisa sampai ke angka $5.1 sampai ke $6 is real untuk next target daripada si Flow, semisal berhasil break di angka yang sudah kita tandain tadi ya guys ya. Ini buat teman-teman yang mau menunggu, ingat ya guys ya, bisa tungguin di angka di $3.8 ini untuk break selanjutnya daripada si Flow dengan potensial hit target atau rally up to $6 ya guys ya untuk area target selanjutnya. Segitu saja update terbaru untuk si Flow kali ini yang cukup sangat asyik, dengan pertahanannya juga yang di area strong support terbarunya di $1 Israel. Tetap lakukan analisa pribadi, jangan jadikan ini bahan patokan. Disclaimer on, thanks for watching, salam Flow Coin update.